kuisnya. Dengan nilai 500 benar 5 poin? Benar, 500 poin. Uangnya? 500.000 rupiah. Yeah. Rebutan lagi ya. Apa judul lagu berikut ini? Musik play! Wah! Sipir! Ayo! Ini dari muka-mukanya kayaknya kepencet nih. Apa? Kayaknya kepencet nih. Ayo! Pokoknya cuma kepencet nih. Ayo langsung! Lalu! Akad! Apa judulnya? Akad. Kamu tahu baru tadi nanya. Itu lagunya angkatan bers. Bukan beda bang lu. Akad, payung teduh. Kenapa tau yang ngawinin anak kemarin lagunya itu? Iya. Akad, payung teduh. Bener gak ya? Nanti saatnya tiba. Ku ingin kau menjadi istriku. Berjalan bersamamu. Dan terikat hujan. Terlambian besar. Kemari dan ketawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu. Berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sehingga kau menjadi diriku. Kebagian aja gua. Paham, Bang Manda. Boleh dinyanyiin dikit gak? Hah? Rapnya boleh dinyanyiin dikit gak? Bisa lah. Coba. Rapnya? Iya, rapnya. Nyok kita nonton ondel, ondel. Nyok! Nyok kita ngarang ondel, ondel. Nyok! Ondel, ondel, ada anaknya. Nyok! Ya udah dah. Ini kita masuk pertanyaan ke-6. Ya! Oke, poinnya 600, duitnya 600.000 rupiah. Kayaknya sekarang kita kasih kesempatan Lizzy yang mencet. Jangan, ini poinnya gede nih. Kalau benar, ini kemungkinan menang. Jangan. Rebutan. Ayo. Ini coba pencet. Mesti ada pertanyaan dulu. Mana tuh? Kagak lo. Bunyi. Kagak cepet-cepet ya. Cet. Oh. Oke, siap ya. Perasaan gue udah itu. Pertanyaan ke-6. Siap. Belum. Ini. Jangan pencet dulu nih. Pokoknya dengerin dulu ya. Dengarkan lagunya sampai selesai. Lalu lanjutkan liriknya. Ya, oke. Udah apa? Oh, deg-degan ya. Ini nilai paling tinggi ya. Karena poinnya 600 dan hadiahnya? Hadiahnya 600.000 rupiah. Ini ada dua kalimat yang harus kalian isi ya. Dua kalimatnya berentet apa beda? Iya, pokoknya makanya dengerin sampai kelar. Musik! Jangan dong! Tar, pelan-pelan, coba. Saya Putri. Si Putri, si Den Tangguh. Oke, terus. Dalam kemari. Ya. Menurut panggilan Anda. Menghibur. Menghibur. Hello.
minimal tadi dia bilang saya si Putri, si Nen Panggung menurut panggilan Anda. Coba. Wizi, Wizi tanda mencet. Wizi bisa jawab yang ini. Satu, dua, tiga. Saya si Putri. Ah. Si Putri, si Nen Panggung. Terus. Datang kemari. Terus. Untuk menghibur Anda. Ah. Ah. Nih, coba. Saya si Putri Sinden Panggung. Terus. Datang kemari. Terus. Menurut panggilan Anda. Mau jawab apa? Panggilan Kang Mas. Coba. Nyanyi. Saya si Putri. Si Putri Sinden Panggung. Sabar, ini udah gua kasih kesempatan ya semuanya ya. Semuanya. Sekarang kita cek yang benar liriknya tim yang mana. Musik, play! Saya si Putri, si Putri, si Den Bangko. Tadi iya benar si Putri Sinden Panggung sama menurut panggilan Kang Mas. Nih kita kasih. Mas doang ada Kangnya. Ada aja. 100. 200. 300. 400. 500. 600. Buat apa? Wah tambahannya lagi 600 poin. Tadi udah dikasih kesempatan jawab duluan salah. Nyanyinya Uut Permatasari. Betul. Syairnya bukan Kang Mas. Apa? Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Iya udah. Udah dia salah, dia protes tapi katanya dia ganti. Wizi kesian Wizi. Wizi sabar ya. Wizi ganggu banget ya. Sabar, aku tuh mempersilahkan yang Wizi sabar. Senior. Dari rambutnya keriting sampai lurus bentar lagi. Bang Andra enggak terima waktu Wizi bilang, "Saya mempersilahkan yang tua maksud tuh." Persoalan mempersilahkan kalau dia ngalah demi yang tua gitu. Bang Andra, jangan susun. Tadi Wizi mau bersin, saya mempersilahkan yang deket. Enggak tua, kan. Udah. Sekarang kita rileks aja dulu, Ya. Kita umumin dulu siapa yel-yel terbaik dari timnya, kita kasih 1 juta rupiah. Yel-yel terbaik apakah tim, Yel-yel terbaik 1 juta rupiah jatuh kepada tim. Yeah!
sekarang kita lihat lagi skornya ya. Kita umumin siapa yang berhak maju ke adu insting. Karena kalau di adu insting ini cuma satu tim doang. Lo mau kemana Bang Rano? Tim A 300, tim B widih 1700. Tim D 500, tim D. Yang masuk ke babak selanjutnya adalah tim Selamat buat Pak Atun sama Pak Deddy. Kalian berdua masuk di babak Adu Insting. Hey, 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 hey. Ini babak paling menegangkan dari semua babak. Yes, betul. Kenapa? Karena ini di atas ketegangan rebutan. Ini adalah babak penuh resiko. Gimana aturannya? Nah, tapi ingat nggak boleh ngasih tahu yang di belakang ya. Kalau ngasih tahu didiskualifikasi, tim yang lain juga nggak boleh kasih tahu. Yes. Jadi yang main ini hanya Pak Atun sama Deddy. Dua ya. Jadi kita akan kasih sebuah puzzle. Puzzlenya itu berupa gambar sosok tokoh ataupun mau artis mau siapapun itu. Jadi kita akan kasih clue yang pertama. Oke. Kalau kalian bisa langsung jawab tanpa minta clue yang lain, kita kasih hadiah langsung Rp1.500.000. Kalau minta clue selanjutnya, kita potong. Dari 1.500.000 ntar kita potong 200.000. Oh, enggak gede lah, enggak gede. Ntar kalau clue kedua kagak tahu lagi, potong lagi 200. Tapi ingat, mendingan minta clue daripada kalau salah angus hadiahnya semuanya. Oke, sip. Oke, siap. Siap. Kita masuk di clue yang pertama. Nih yang mana dulu nih soalnya nih atas. Yang ini dong. Aduh, makanya tidur pulang. Nih, clue yang pertama. Penyanyi solo ini memulai karir sebagai penyanyi cilik. Nih, kita lihat gambarnya ya. Ketebak langsung gak? Enggak. 3, 2, 1. Ah, lo pusing-pusing ya. 5, 4, 3, 2, 1. Mau clue apa nebak? Nebak langsung. Kalau waktu kan nekat, tebak langsung. Nih ngapa? Enggak ikutan. Gimana kemarin kisah? Bukan kisah. Kan penyanyi solo. Gak boleh ngasih tahu. 5, 4, 3, 2, 1. Buka clue. Enggak mau jawab? Oke. Lo sayang. Itu udah enggak ya. Kelihatan. Rambutnya itu tahu gua. Gua tahu sih tapi dia ragu. Oh iya. Ya. Ya udah. Minta clue ya. Ya. Yakin? Yakin. Kalau gitu clue selanjutnya kita potong Rp200.000 jadi tinggal Rp1.300.000. Fel. Clue yang kedua. Wanita yang akrab disapa Teteh ini sangat mudah tersenyum dan tertawa. Kita buka. 3, 2, 1. Puzzle. Agak. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Tuh, alis kayak begitu gak ada yang punya, cuma dia doang. Coba deh. Iya. Ini rupa sama grup C ikut ngatur aja. Masuk juga. Udah di babak liputan jawab. Dulunya penyanyi cilik. Terus sekarang dipanggil Teteh. Oke, jawab 3, 2, 1. Mau jawab atau mau clue? Jawab aja udah gak apa-apa, yang penting seru. Terserah. 3. Mau lagi? Terserah dia lah. Clue. Oke. Dari apa-apa daripada salah hilang. Iya benar, oh benar. Oke. Okay. Clue. Iya, clue. Oke, okay, dari 1.300.000. Yang benar dong, matanya gitu, clue-nya cuma jidat doang. Iya, sabar ya. Kita potong 300.000 jadi tinggal Rp1.000.000. Iya, gak apa-apa. Clue yang ketiga silakan, mau di Kusnedi. Oke. Iya. Iya, pernah di Kusnedi. Itu kok mau di Kremian itu. Kacingan. Buruan. Iya, pernah digosipkan memiliki hubungan asmara dengan pasangan duetnya. Wajahnya dibukanya dikit. Tring. 5, 4, 3, 2, 1. Uangnya, liar. Oh ya udah. Siapa? Rosa. Yakin. Angus lo. Kasih ada lagi. Kalau benar jawabannya 1.000.000 nih. Kalau salah Angus. Iya deh. Masih ada clue terakhir mau minta clue enggak? Mau minta clue enggak? Ada. Yakin udah oke, A. Yakin katanya. Yakin. Taruh nih lagi live ada yang nelpon mati dulu. Udah pindah. Taruh lagi syuting. Nah Gita, gue lagi syuting nggak kelayapan tenang aja dia nanya kok nggak pulang. Syuting gue bilang. Jawabannya Rosa. 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 Oke. Yakin ya. Teh Rosa. Kalau aku ikhlas ya. Iya ikhlas. Lagi ini Rosa nggak dipanggil Teh. Teh dong. Nggak tahu gue juga. Teh Oca. Ya kadang Teh Oca panas, Teh Oca dingin ya. Oke kita cek dulu jawabannya. Rosa benar atau enggak? Kalau benar Rp1.000.000, kalau salah Angus. Buka puzzle. Berlanjut untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak ini.
kasih 3 juta rupiah. Siap. Pertanyaannya, kita lihat ini dulu, iklan dulu, jangan kemana-mana.